Unpad semakin jaya, semakin maju dan jaya teruslah Unpad. Cukup menyenangkan, banyak teman dan banyak relasi juga. Mudah-mudahan bisa tetap lanjut terus kuliah di sini, semoga ilmunya berkah, semoga bisa tetap berguna ilmunya, dan juga teman-teman yang lain juga tetap nyusul. Amin. Harapan saya untuk teman-teman saya yang lulus hari ini, wisuda hari ini, semoga kita sukses menemukan jalan kebahagiaan yang masing-masing. Semoga Unpad bisa lebih maju lagi, terutama VKOM bisa jadi lebih unggulan lagi. Saya harap Unpad menambah lagi fasilitas-fasilitasnya, terus menambah kerjasama dengan lembaga internasional pendidikan dan lain-lainnya. Gue ngerasa banyak teman banget, banyak pengalaman, khususnya di Prodi Humas. Itu banyak banget yang gue dapat ilmu-ilmunya, dosen-dosennya berpengalaman banget. Lebih mantap lagi sih, udah naik peringkatnya ke 4 di Indonesia, dipertahankan, siapa tahu bisa jadi ke nomor 1 di Indonesia. Yep. Tempatnya Sunda Pisan, jadi sangat berkesan. Dari kuliah sampai prospek dan sebagainya berkesan buat saya. Semoga Unpad bisa menjadi perguruan tinggi negeri yang makin favorit, yang makin sukses, jaya selalu buat Unpad. Makin tinggi peringkatnya dan bisa jadi yang terbaik di Indonesia nomor 1. Assalamualaikum, nama saya Hussein Jibril Musa Saleh. Saya dari Sudan, alhamdulillah hari ini saya sudah selesai studi saya di Unpad, jurusan komunikasi bisnis di Fakultas VKOM. Alhamdulillah hari ini saya dapat gelar S2 di VKOM. Dan semoga ilmu yang saya dapat ini bermanfaat untuk semua umat Islam dan semua umat dan manusia di bumi ini. Dan semoga saya jadi wisudawan yang terbaik untuk Unpad, dan saya akan merayakan nama Unpad di mana-mana, di Afrika, di Arab, insyaallah. Di Sudan mungkin budayanya beda sama Indonesia, tapi alhamdulillah saya udah adaptasi sama budaya Indonesia, makanan Indonesia, orang Indonesia yang ramah-ramah. Alhamdulillah saya kenal sama banyak orang di sini dan saya betah di sini, alhamdulillah.